masih mencari alat-alat bukti yang lain. Ini baru pengakuan senior bahwa dia melakukannya. Tapi kan ini saksi yang melihat langsung tidak ada. Kemudian juga ini kita minim saksi ya. Ini sedang kita cari. Namun awalnya Ior ini sampai kita mintain keterangan, ada yang melihat bahwa Ior ada di sekitar situ. Jadi Ior sekarang sudah kita amankan dan sudah kita minta keterangan dan dia mengaku bahwa dia pelakunya. Namun demikian kan kita perlu didukung oleh alat bukti yang lain ya. Terkait dengan usia pelaku, usia pelaku di bawah 18 tahun sesuai KTP. Dan Ior ini ya dia sementara tidak bersekolah. Ya. Dia membunuh ketiga orang. Ya, menurut pengakuannya iya, ibunya yang pertama dia bunuh, kemudian anak yang umur 6 tahun, kemudian yang kecil ditenggelamkan di telaga itu. Ada pemerkosaan? Tidak ada. Nah, kalau sampai sekarang itu masih dialami, tapi menurut hasil visum sementara bahwa itu luka bukan karena setelah melakukan pembunuhan itu. Ini masih kita dalami. Bisa jadi itu sudah ada sebelumnya, bukan dia pelakunya. Masih kita kembangkan. Kalau Ior ini memang penduduk setempat atau? Iya, mereka satu kampung, satu desa. Mereka satu desa. Motifnya apa ya? Ya. Motifnya? Motifnya apa? Sementara dari keterangan Kapolres tadi yang menghubungi saya itu karena dia dendam, karena sering dituduh mencuri oleh ayahnya si pelaku yang kecil-kecil ini. Itu motifnya sementara ya. Ada kemungkinan tersangka tambahan? Ini masih kita dalami ya. Masih kita dalami. Mudah-mudahan cepat kita lengkapi alat bukti, kita bisa menemukan tersangkanya. Itu tersangkanya satu nih Pak ya? Sementara. Makasih. Makasih.